teman-teman. Ini di Kudus AC Mobil. Di sini saya mau mengganti kompresor mobil Sirion dengan kompresor Jazz. Nah, ini yang bawaannya. Dia sudah hancur, kompresor macet. Nah, kalau ini aslinya dia dalemannya itu pakai model rotary. Nah, di sini juga ada Denso punya SNI Avanza. Cuman saya juga kurang begitu suka dengan kompresor Denso. Kenapa? Karena saat kompresor itu sudah bunyi ataupun ngorok, itu kita tidak bisa diperbaiki. Kedua, meskipun kelihatannya bentuknya kecil, dia lebih berat daripada Jazz. Nah, ini yang saya akan pakai, kompresor Jazz TSR 07. Nah, jadi kalau perbandingan dia jauh lebih besar, meskipun dengan punya SNI Avanza. Dengan kompresor yang besar ini justru malah punya Jazz ini dia lebih ringan. Dia lebih ringan karena dia sistem dalamnya itu keong. Beda dengan Denso yang punya SNI ini, dia modelnya piston. Ini modelnya rotary. Ini Jazz yang keong. Oke. Pertama kali kita akan lihat dulu, kita lihat dudukannya. Ini ya, dudukannya, tempatnya juga ini. Nah, ini permasalahannya karena dia terlalu besar, kena di sini filter oli. Nah, pertama-tama kita akan lihat dudukannya. Kita buat dulu mal. Kita buat dulu mal di sini. Ini yang saya pakai tadi untuk mal. Ini. Terus kita potong plat. Kita potong plat. Kita bur sesuai dengan mal ini. Oke. Nah, setelah kita bur, nanti kita akan tempelkan di dudukan mesin. Nah, saat itu nanti setelah itu kita baru akan membuat pegangan yang ke kompresor. Kita baru akan buat pegangan yang ke kompresor. Nah, di sini untuk panjang baut dan lain sebagainya nanti kita sesuaikan. Nah, yang paling utama saat merubah dudukan itu kita nanti akan ikutkan puli. Jadi nanti kita harus ambil center fan belt yang akan kita pakai. Nah, untuk modifikasi yang lain seperti tenter dan lain sebagainya, nanti untuk puli ini kita ganti yang punya bawaan. Nanti kita carikan lahernya itu yang sesuai. Jadi dia diameter dalam mengikuti punya Jazz, diameter luar mengikuti puli punya Panther ataupun Kijang. Nah, seperti itu yang akan kita lakukan. Nah, itu memang tidak semua bengkel bisa ya, ataupun mau untuk modifikasi di samping memang ribet juga, makan waktu, pikiran juga. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memaksimalkan kinerja dari perangkat spare part AC yang ada. Nanti kita lihat setelah kita mulai pasang pangkon yang dapat di kompresor. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini hasil akhir, kita pakai kompresor Jazz pada Daihatsu Sirion. Dimana ini pipanya aja sampai
dia mengandung. Dengan perbandingan yang dia lebih besar daripada bawaannya, hampir dua kali lipatnya, tapi dia lebih ringan. Kenapa saya seneng chase? Karena itu, dan dia bisa diperbaiki. Cuman memang agak kerepotan dimana kita harus setting gigitan lagi dengan meluruskan fan gel. Dan ini saya nggak ganti fan bell ya, kita tetap pakai fan bell bawaan. Jadi akhirnya nanti kedepannya juga untuk pemilik itu lebih mudah juga, dia juga mudah untuk perawatannya. Nah ini kita bisa lihat tetesannya, air keluarannya. Ini Jazz, dia akan jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Satu, duanya dia lebih dingin. Ketiga, bisa diperbaiki kompresornya. Jadi kalau ada ngorok itu bisa hilang sama sekali, halus lagi. Nah ini akhirnya bagi pemilik Serion bisa untuk aplikasi ya. Cuman mungkin tidak semua bengkel mau, karena memang benar-benar ribet untuk pemasangan ini. Untuk tarifnya ini jadi itu 3,4 juta penggantian kompresor Jazz dengan menggunakan kompresor Jazz bekas. Oke, itu aja review saya dari saya Kudus AC Mobil untuk modifikasi kompresor Serion menggunakan kompresor Jazz.